Halo dan kali ini kita akan membahas film yang berjudul No Time to Die. Film ini merupakan sequel lanjutan dari film James Bond sebelumnya yaitu James Bond Spectre yang dirilis pada tahun 2015 lalu. Di akhir film sebelumnya, Bond memutuskan keluar dari MI6 dan menikah dengan Madeleine yang merupakan anak dari Mr. White. Dan film ini mengisahkan tentang James Bond yang telah pensiun dan tengah menjalani kehidupan tentram di Jamaika. Namun semua itu terinterupsi ketika kawan lamanya yaitu Felix Leiter dari CIA muncul dan meminta bantuannya untuk misi menyelamatkan seorang ilmuwan yang diculik. Ternyata lebih berisiko dari dugaannya. Yang menghantarkan Bond pada jejak seorang penjahat misterius yang bersenjatakan teknologi baru nan mematikan. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya. Dan film dimulai dengan menunjukkan kelas balik kehidupan medalin kecil, di mana pada saat itu medalin tinggal di sebuah rumah terpencil bersama ibunya yang perokok berat dan suka mabuk-mabukan. Sedangkan ayahnya, yaitu Mr. White, sangat jarang pulang ke rumah. Pada hari itu, ketika Medalin memeriksa keadaan ibunya yang sedang mabuk berat, tiba-tiba dia melihat sosok pria bertopeng mendekati rumahnya. Medalin mencoba memberitahu ibunya, akan tetapi karena mabuk parah, ibunya tak peduli dan mengabaikan Medalin. Medalin berlari untuk membuka pintu ruang kerja ayahnya untuk menyelamatkan diri, namun pintunya tidak bisa dibuka. Ketika pria itu berhasil masuk ke dalam rumah, Medalin segera bersembunyi ke dalam kamarnya. Pria bertopeng yang sudah berada di depan ibunya Medalin kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah Lucifer Safin. Dia datang untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya yang dulu telah dihabisi oleh Mr. White. Kemudian dia menembak ibu Medalin yang membuatnya tewas di tempat. <SILENGALAN> Setelah menghabisi ibunya, Safin kemudian mencari keberadaan medalin. Medalin yang sebelumnya sempat melihat sebuah senjata di lemari tiba-tiba keluar dari kasur dan menembak Safin, yang membuatnya terjatuh ke bawah tangga. Setelah medalin melihat ibunya tak berdaya, kini ia menarik mayat Safin keluar rumah. Namun ternyata Safin belum mati dan terbangun dari pingsannya. Seketika Medelin pun berlari menjauhi Safin yang mengejarnya ke sebuah danau es yang membeku yang membuat Medelin terperosok ke dalam retakan es. <tuk> Namun bukan malah membunuhnya, akan tetapi Safin yang melihat Medelin terjebak tak berdaya di dalam sungai es malah menarik dan menyelamatkannya sebelum pergi. Kemudian cerita kembali ke masa sekarang di mana pada saat itu Bond dan istrinya yaitu Medalin sedang menikmati bulan madu mereka di sebuah tempat di Italia. Mereka menginap di sebuah hotel tempat orang-orang biasa membakar secari kertas berisikan rahasia, harapan untuk melepaskan masa lalu dan menyambut masa depan. Saat di kamar, Bond dan Medalin mengobrol. Bon meminta Medalin untuk menceritakan rahasianya. Namun Medalin akan memberitahukan semuanya jika Bon menceritakan tentang Vesper dan melupakan masa lalunya. Lalu Medalin menulis rahasianya di secari kertas dan membakarnya. Keesokan harinya, Bon berziarah ke makam Vesperlin yang bertempat di Akropolis yaitu makam mantan kekasihnya untuk kunjungan terakhir dan menyelesaikan masa lalunya dengan Vesper dan melanjutkan masa depannya dengan Medalin. Vesper Lin adalah kekasih Bond yang tewas dalam film Casino Royale. Sesampainya di sana, Bond diantar oleh seorang remaja ke makam Vesper. Lalu remaja itu meninggalkannya. Bond menetap makam Vesper sembari mengatakan, I miss you. Lalu membakar secari kertas yang berteluskan, Forgive me. Tak lama kemudian, Bond melihat sebuah kartu nama berlambang Spectre yang terletak di makam Vesper dan tiba-tiba terjadi ledakan pada makam Vesper. Namun beruntungnya Bond selamat dari ledakan tersebut Kemudian Bond mencoba menghubungi Medalin namun tak diangkat Bond pun segera bergegas kembali ke hotel Tapi tiba-tiba anak buah Spectre bermunculan dari berbagai arah dan terus mengejar Bond Aksi kejar-kejaran pun terjadi dan Bond berhasil melumpuhkan seorang agen Spectre yang bernama Primo Dan dia mengatakan bahwa You know Madeleine, she's a daughter of Spectre uh. Bond langsung bergegas menuju hotel dengan motor trail milik Primo dengan melewati jalan yang sempit dan curam. Setibanya di hotel, Bond bertanya pada Madeline bagaimana Spectre bisa mengetahui keberadaannya. Bond mencurigai Medalin, tapi Madeline mengatakan dia tak melakukan apapun. Kemudian Bond segera membawa Madeline pergi. Saat di mobil, Madeline ingin mengatakan sesuatu rahasia pada Bond. Akan tetapi sebelum sempat mengatakannya, Bond langsung menancap gas kendaraannya. Ternyata anak buah Spectre masih terus mengejarnya. Tiba-tiba handphone Medalin berbunyi dan ketika diangkat ternyata itu adalah panggilan dari pimpinan Spectre yaitu Friend of Husser alias Blowfoot yang merupakan kakak tiri dari Bond sendiri. Tiba-tiba Bond yang merasa dikhianati menghentikan laju mobilnya. Para anak buah Spectre pun mulai mengepung mobil Bond dan menembaknya dengan peluru. Puluhan peluru kini mulai menghujani mobil James Bond, namun beruntungnya Bond dibekali mobil canggih yang anti peluru. Kemudian salah satu agen Spectre yang bernama Primo tadi yang ternyata masih selamat tampak memfokuskan tembakannya ke arah Medalin. Bond yang cukup memahami situasinya kemudian memulai melakukan riting dan mengeluarkan senjata canggih dari lampu mobilnya dengan menembak musuhnya dan mengeluarkan asap tebal untuk mengelabui anak buah Spectre sampai akhirnya Bond dan Medalin berhasil melarikan diri. Lalu Bond berhenti di sebuah stasiun yang ternyata Bond mengantarkan Medalin naik kereta api. Kemudian dia mengatakan bahwa... Lima tahun kemudian, Spectre membobol sebuah laboratorium mi di mana tempat Dr. Obrusev sedang mengembangkan penelitiannya tentang objek menciptakan sebuah senjata biologis yang mengandung nanobot bernama Heracles yang dapat menginfeksi targetnya melalui sentuhan dan hanya akan aktif pada DNA yang telah ditentukan. Ini merupakan penelitian yang sangat canggih setelah Spectre berhasil mendapatkan objek penelitiannya kemudian Spectre pun menghancurkan laboratorium tersebut dan membunuh semua orang di sana kecuali Dr. Valdo Observer yang dibawa bersama mereka Kesokan harinya, Manny Penny mendatangi ruangan M dan hendak memberitahukan keadaan darurat. Namun M sudah lebih dulu mengetahuinya. Ternyata M yang memerintahkan untuk menciptakan proyek Herakles di mana proyek ini tidak terdaftar secara resmi. Sin berpindah ke tempat lain. Terlihat Bond yang tinggal di sebuah tempat terpencil di Jamaika sedang menikmati masa-masa pensiunnya setelah tak lagi menjadi agent M. Isaac. Suatu hari ini saat Bond pulang dari memancing, dia mendapat kunjungan dari teman lamanya yang bekerja di CIA yang bernama Felix dan seorang rekannya dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bernama Logan Ash. Felix datang untuk meminta Bond menyelamatkan Dr. Obrusev beserta penelitiannya dari tangan Spectre. Namun Bond menolak karena dia sedang menikmati waktu pensiunnya dan sudah tidak ingin lagi terlibat dengan masa lalunya. Namun ternyata di sana juga ada Primo yang menguping pembicaraan mereka. Saat hendak pulang, Bond berpapasan dengan seorang wanita cantik versi Uganda yang merupakan salah satu agen MI6. Namun mereka tidak saling mengenal dan hanya sebatas si Hai saja. Ketika akan pulang, Bond mengalami masalah dengan mobilnya. Kemudian si wanita cantik versi Uganda tadi yang diketahui bernama Nomi datang dan menawarkan tumpangan kepada Bond. Bond dengan senang hati menerimanya sesampai di rumah Bond, barulah Nomi mengatakan bahwa dirinya adalah agen yang menggantikan Bond sebagai Double di MI6. Kedatangannya adalah untuk meminta Bond agar tidak ikut campur dalam masalah penculikan Dr. Obrushev. Lalu Bond menitip salam kepada M, namun Nomi memberikannya sebuah ponsel dan menyuruh Bond menghubungi M langsung. Tell him Saat M sedang berada di ruangan Q, Bond menghubungi M untuk menanyakan apa yang sedang direncanakan M dengan memperkerjakan Dr. Obrushev. Namun M kembali mengingatkan Bond untuk tidak ikut campur dalam urusan ini, karena ini bukan urusan Bond. Namun menurut Bond, ini adalah tugasnya karena berhubungan dengan Spectre. Kemudian M meminta Q untuk memantau keadaan Blofeld yang ternyata sedang ditahan di sebuah fasilitas tahanan berkeamanan tingkat tinggi di bawah pemantuan MIC. Sementara itu, Bond yang mendengar keterlibatan Spectre memutuskan untuk ikut bersama Felix untuk menyelamatkan Dr. Abrusev. Sebelum berangkat ke Santiago, Bond menemui seorang wanita cantik bernama Paloma yang akan menjadi pemandunya selama menjalankan misi ini. Kemudian Bond dan Paloma menghadiri sebuah pertemuan yang dihadiri oleh semua petinggi Spectre dari berbagai negara. Dan ternyata itu adalah sebuah jebakan yang khusus dipersiapkan oleh Blofeld untuk menyambut kedatangan Bond. Anak buah Spectre memerintahkan Dr. Abrusev untuk menyiapkan racun Herakles dengan memasukkan DNA Bond. Tapi sepertinya Dr. Abrusev punya rencana lain. Diam-diam, dia malah mengganti file DNA tersebut sehingga ketika Herakles diaktifkan, justru membunuh semua para petinggi Spectre yang ada di sana. Setelah menyelesaikan misinya, menyelamatkan Dr. Abrushiv, Bond, dan Paloma pun berpisah karena Paloma hanya diperintahkan untuk menemani Bond sampai di sini saja. Kemudian, Bond membawa Dr. Abrusev ke sebuah kapal di tengah laut dengan menggunakan pesawat milik Nomi. Di sana sudah ada Felix dan Logan Ash yang sedang menunggunya. Sesampai di sana, Bond mengintrograsi Dr. Abrusev dan bertanya siapa yang menginginkan senjata kimia ini. Dan kenapa Spectre yang menjadi target mereka. Mendengar hal itu, Logan meminta agar Dr. Abrusev untuk tutup mulut. Akan tetapi, Dr. Abrusef mengatakan bahwa M adalah orang yang memerintahkannya untuk membuat senjata tersebut. Namun, ada orang lain yang memerintahkannya untuk mensabotasinya karena Logan, yang terus-menerus berusaha menyuruh Dr. Abrusef untuk tutup mulut, akhirnya Bond menyadari bahwa Logan adalah seorang agen ganda. Dengan kata lain, Logan adalah bagian dari Spectre. Kemudian, Logan menyerang Bond, dan terjadilah perebutan senjata antara Bond dan Logan yang membuat Felix tertembak. Perkelahian pun terus terjadi, sampai akhirnya Logan berhasil mengunci bond di ruang bawah kapal bersama Felix. Logan kemudian mengatakan pada Dr. Abrushev bahwa dia juga bekerja untuk Lucifer Safid, dan mereka pun pergi dengan pesawat setelah menghancurkan kapal tersebut. Di tengah ledakan kapal, Bond mencoba menyelamatkan Felix, namun hal itu tak berhasil dan Felix pun tewas di sana. Sementara Bond berusaha keras menyelamatkan diri di tengah laut, setelah berusaha payah, akhirnya Bond berhasil menyelamatkan diri. Keesokan harinya, Bond pergi ke kantor MIC. Dia disambut oleh Manny Penny dan mengantarnya ke ruang M. Di sana Bond meminta M untuk mengizinkannya bertemu dengan Blofeld di penjara Belmarsh untuk mengetahui pada siapa Dr. Abrusev dan Logan bekerja. Namun M menolaknya karena Blofeld adalah satu-satunya yang tersisa dari Spectre dan tak ingin mengambil resiko. Bond merasa kesal dan segera keluar dari ruangan M. Manny Penny yang melihat kesalahan Bond menawarkan bantuan. Malam harinya, tanpa sepengetahuan M, Bond dan Manny Penny datang ke rumah Q meminta bantuannya untuk mencari tahu apa yang ada dalam flash disk milik Dr. Obrusev yang ditemukan oleh Bond. Setelah diperiksa, ternyata flash disk itu berisi pusat data DNA dari penelitian yang dilakukan Dr. Obrusev selama ini. Dan bukan hanya DNA spekter saja, ternyata di dalamnya terdapat juga ribuan DNA orang-orang penting di dunia. Tentu saja ini akan menjadi ancaman serius bagi keamanan dunia. Bond kemudian meminta bantuan Q untuk membujuk M agar dapat memasukkannya ke penjara Belmarsh karena dia yakin David pasti mengetahui siapa di balik semua ini. Akan tetapi, Q bilang bahwa masalahnya Blofeld hanya mau bicara dengan satu orang saja, yaitu psikiaternya yang tak lain itu adalah Medalin. Sementara itu di ruang kerja Medellin, ia digagetkan dengan kedatangan Lucifer Savin yang dulu pernah membunuh ibunya sekaligus menyelamatkan nyawanya. Savin tahu bahwa Medellin adalah psikiater kepercayaan Bluffett. Savin meminta Medellin membantunya membalaskan dendam dengan pergi ke Belmarsh untuk menemui Bluffett dan membawa Heracles bersamanya untuk membunuh Blowfoot hanya dengan sentuhan saja. Atau jika Medalin tidak melakukannya, Savin akan membunuh orang yang dicintai Medalin Di kantor MI6 Bond kembali diartikan menjadi Agen Double O. Lalu di sana M menjelaskan bahwa sebelumnya Heracles dirancang sebagai senjata paling efisien untuk MI6 yang berpindah dari satu manusia ke manusia lain tanpa membahayakan hingga dia mencapai sasaran yang dituju. Tapi Dr. Obrusev memodifikasinya hingga dapat membunuh siapa saja yang berhubungan dengan sasaran. Diketahui juga bahwa selama ini Blowfoot berkomunikasi dengan Specter menggunakan bola mata canggihnya. Mengingat situasi yang semakin berbahaya, akhirnya M mengizinkan Bond untuk menemui Blowfoot di penjara Belmarsh. Bond dan Nomi segera bergegas ke penjara Belmarsh. Dan di sana, untuk pertama kalinya setelah lima tahun, akhirnya Bond bertemu dengan istrinya, yaitu Medalin. Mereka tampak sangat canggung. Kemudian Medalin dan Bond pun masuk ke dalam ruangan untuk bertemu dengan Blofeld. Namun ketika Blofeld akan keluar, Medalin memutuskan untuk mengurungkan niatnya untuk menyentuh Blofeld. Karena di tangannya sudah disemprotkan Heracles dan meminta keluar dari ruangan tersebut. Akan tetapi sebelum keluar, Bond sempat menyentuh tangan Medalin. Ketika percakapan Bond dan Blofeld berakhir ricuh, Blofeld pun tewas setelah Bond mencekiknya. Sebenarnya bukan karena cekikan Bond, melainkan karena Heracles yang ada di tangannya. Q pun menyimpulkan bahwa Heracles tadi dikeluarkan dari tubuh Bond karena sekali dia terinfeksi maka selamanya dia akan ada dalam tubuh Bond. Dan hal itu tak akan berbahaya jika Bond bukan menjadi targetnya. Kemudian Bond memutuskan untuk menemui Medalin dan menemukannya di rumah masa kecilnya. Ternyata di sana Medalin sudah memiliki seorang putri bernama Matilda yang memiliki mata persis sama seperti Bond. Tanpa sepengetahuan Bond, ternyata ketika di Italia, sebenarnya Madeline ingin mengatakan bahwa dirinya sedang mengandung anak Bond. Namun, tak sempat dia katakan. Lalu Madeline membawa Bond ke ruang kerja ayahnya. Di sana dia memberitahu Bond mengenai masa lalu ayahnya dan seorang pria bernama Safin yang menjadi dalang di balik tewasnya Blufford. Safin juga orang yang telah memerintahkan Dr. Obrusev untuk mensabotase Herakles. Medalin juga memberitahukan bahwa Safin memiliki sebuah keluarga yang dulu dibunuh oleh ayahnya dan Medalin yakin di sinilah pusat dari pengembangan Heracles. Bond yang mendapat informasi tersebut langsung menghubungi Q untuk melacak Safin dan pulau yang dimaksudkan Medalin dengan mengirimkan sebuah foto yang dia dapatkan. Kemudian setelah berhasil mendapatkan lokasi pulau tersebut, Q langsung menghubungi mi Singh dan memberitahukan bahwa lokasinya terletak di perairan Sangketa antara Jepang dan Rusia. Tanner juga menampilkan citra satelit Jepang yang memantau aktivitas mencurigakan di pulau tersebut. Bond yang sebelumnya meminta Nomi untuk melacak Logan mendapat koordinat bahwa saat ini Logan berada tak jauh dari lokasi Bond sehingga dia yakin bahwa Logan sedang mengincar Medalin. Lalu mereka segera berkemas dan pergi meninggalkan rumah tersebut. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dibenduti oleh dua mobil tak dikenal. Bond pun segera mengambil jalur alternatif, dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Namun, karena situasinya semakin membahayakan Matilda dan Medalin ia memutuskan bersembunyi ke dalam hutan untuk mengelabui anak buah Safin. Bond meminta Mantelin dan Matilda untuk bersembunyi di sebuah pondok, sementara dia akan menghabisi anak buah Safin. Logan Ash yang terjepit meminta Bond untuk membantunya, dan Bond pun langsung membantunya untuk segera bertemu dengan sang pencipta dengan menggulingkan mobilnya ke arahnya. Ketika Bond menghampiri Medellin dan Matilda, ternyata mereka telah berhasil diculik oleh Safin dan dibawa menggunakan helikopter. Nomi kemudian datang memberikan tumpangan pada Bond. Mereka berdua langsung menuju bandara di mana Q telah menunggunya. Sesampai di bandara, mereka menaiki sebuah pesawat untuk menjalankan aksi. Di sana, M mengatakan bahwa ada tiga yang menjadi tujuan utama misi mereka, yaitu mengkonfirmasi adanya Herakles, membunuh Dr. Obrushev, dan Safin, kemudian menyelamatkan Medalin dan metilda. Sebelum menjalankan misinya, Q memberikan Bond sebuah arloji canggih yang mengandung denyut elektromagnetik dan dalam jarak dekat dapat mematikan setiap sirkuit dengan jaringan telegram. Sementara itu, di pulau terlihat Safin yang baru saja tiba membawa Medalin dan Metilda. Safin disambut oleh Dr. Abrushev dan memberikan sebuah serum merah yang tertanam DNA Medalin dan Metilda. Lalu Safin membawa mereka ke sebuah taman beracun yang sedang dikembangkan dan berkata itu adalah warisan dari ayahnya sebuah kolam taman yang dihiasi dengan berbagai bunga beracun dan kemudian Safin memisahkan Medalin dan Matilda. Sedangkan Bond dan Nomi sedang bergerak menuju pulau menggunakan sebuah kapal canggih yang dapat terbang dan menyelam di bawah permukaan air. Sesampainya di pulau tersebut, Bond langsung mematikan kamera pengintai menggunakan arloji dan menyisir setiap ruangan dipandu oleh Q dengan bantuan pemetaan ruangan dari QDAR yang dibawa oleh Nomi. Sampai Bond berhasil menemukan Dr. Obrushev dan berencana untuk segera meledakkan laboratorium tersebut, sementara Medellin berhasil melarikan diri dari pengawasan Primo. Ketika Bond akan meledakkan laboratorium, tiba-tiba Safin menyuruh Bond untuk segera menyerahkan diri atau dia akan menghabisi Matilda. Sesampainya di tempat Safin, Bond berhasil menghabisi anak buah Safin. Namun sayangnya, Safin berhasil melarikan diri. Di tempat lain, Nomi akhirnya menghabisi Dr. Abrushev dan mengubarkan semua pekerja di fasilitas tersebut. Sementara, Bond yang sedang berusaha mencari tahu keberadaan Savin berhasil bertemu dengan Madeline Dan mereka juga menemukan Matilda yang bersembunyi di bawah sebuah meja Lalu, Bond meminta Nomi untuk segera membawa Madeline dan Matilda ke tempat yang aman Sementara dirinya akan menyelesaikan misi untuk membunuh Savin Bond kemudian menuju ruang kontrol dan meminta Q untuk menghubungi kapal selam angkatan laut Dan segera mempersiapkan rudal agar dapat menghancurkan fasilitas tersebut Q mengatakan untuk menghancurkan fasilitas tersebut, Bond harus memastikan palkannya tetap terbuka, atau semua akan percuma karena pulau itu dilindungi oleh lapisan yang sangat kuat. Lalu, Bond pun berusaha membuka palka tersebut dan berhasil. Bond kemudian bergegas mencari Safin, sementara itu angkatan laut menembakkan rudalnya menuju target. Bond hanya memiliki waktu 9 menit sebelum terjadi ledakan. Namun sayangnya tiba-tiba palkanya kembali tertutup. Ketika Bond kembali menuju ruang kontrol, tiba-tiba saja Safin muncul dan menembaknya. Namun Bond berhasil mengalahkan Safin. Namun sayangnya Bond terkena Herakles di mana jika dia bersentuhan dengan Medalin dan Matilda, maka itu akan membunuh mereka. Dan akhirnya Bond berhasil kembali ke ruang kontrol dan membuka semua palkanya kembali. Kini, Bond harus menerima kenyataan bahwa dia takkan pernah lagi dapat menyentuh Matilda dan Madeline. Akhirnya, untuk terakhir kalinya, Bond meminta Q untuk menghubungkan panggilannya dengan Madeline. Bond berkata bahwa dia tak akan selamat dan Bond berterima kasih pada Madeline yang telah melahirkan dan menjaga anaknya. Kini, Bond bersiap menunggu kedatangan rudal-rudal yang akan menghancurkan pulau tersebut. Setelah kejadian itu, semua tampak berduka. Mereka kehilangan suami, sahabat, dan satu-satunya agen terbaik yang selalu bisa diandalkan. Kini di kantor M. Isaac, rekan-rekan Bond mengenang kematiannya. Dan film pun diakhiri dengan medalin yang kembali melanjutkan hidupnya bersama Matilda menuju Matera Italia. Tempat di mana dulu dia dan Bond bersama. Dan film pun selesai. Thank you.